177. Sing Hei tidak peduli tentang dia. Sing Hei mengangguk, dia tahu sebanyak itu, itulah mengapa dia menunggu Mu Bai. Dia masuk ke mobil Mu Bai dan mereka menuju ke rumah keluarga-keluarga Si. Rumah tua itu milik kakek Mu Bai. Patriarki keluarga Si masih hidup dan Sing Hei pernah bertemu dengannya sekali atau dua kali. Tetapi mereka tidak pernah saling bertukar kata. Kakek Mu Bai adalah lelaki yang sangat berwibawa. Bahkan di usia tuanya, kehadirannya masih bisa membuat orang tak berkutik. Pertama kali Sing Hei bertemu dengannya adalah di pernikahannya dengan Mu Bai. Tentu saja setiap anggota keluarga Si hadir, tetapi tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya di hadapannya. Seorang gadis tanpa sengaja menyela kakaknya dan kakek Si menatapnya begitu kuat sehingga mungkin membuat gadis itu takut seumur hidup. Itu satu-satunya kesan Sing Hei tentang kakek Mu Bai, seorang pria yang mengesankan seperti seorang raja. Dan hari ini, Sing Hei harus menghadapi kakek Si, satu-satunya orang yang memegang kekuasaan tertinggi di keluarga Si. Mu Bai juga memikirkan pertemuan yang akan datang dan dia mengingatkannya, kakekku mungkin tidak akan keberatan kau melihat Lin Lin, tetapi jangan menyebutkan masalah hak asuh atau dia akan memastikan kau tidak akan pernah melihat wajah Lin Lin lagi. Aku bahkan tidak punya hak untuk membesarkan anakku sendiri, tidakkah kau menganggap itu lucu? Sing Hei bertanya dengan lembut, nada suaranya penuh dengan penolakan diri. Ekspresi Mu Bai berubah serius dan menjawab dengan jujur, kau tidak bisa mengendalikan fakta bahwa Lin Lin terlahir dalam keluarga Si. Ekspresi Mu Bai berubah serius dan menjawab dengan jujur, kau tidak bisa mengendalikan fakta bahwa Lin Lin terlahir dalam keluarga Si. Mu Bai tidak menemukan pernyataan Sing Hei sebagai kesombongan, sebaliknya dia mengangkat alisnya dengan penuh minat. Dari mana rasa percaya dirimu berasal? Setiap pria dan wanita adalah tuan dari nasibnya sendiri. Aku percaya manusia bisa mencapai apapun jika dia cukup berupaya dan memiliki keinginan di balik itu. Xia Sing Hei, apakah kau tahu aku menemukan sikapmu ini? Mu Bai dengan sengaja berhenti sebelum melanjutkan dengan seringai, sangat memikat. Sing Hei bahkan tidak berkedip. Sing Hei tidak peduli bagaimana Mu Bai menemukannya atau apa pendapatnya tentang diri Sing Hei. Ekspresinya tetap sama dari ketika dia di hotel sampai setelah dia masuk ke mobilnya, salah satu ketidakpedulian. Dia seperti sopirnya, mengantarkannya ke tujuannya, hubungan mereka tidak melampaui tingkat permukaan itu. Itu bukan karena Sing Hei arogan. Itu lebih seperti Mu Bai tidak menempati ruang di hatinya, bahkan tidak satu inci pun. Baginya, Mu Bai adalah seorang pelintas dalam hidupnya, wajah cantik yang bahkan tidak perlu diingat atau dipedulikan. Mu Bai menyadari hal ini dan sulit baginya untuk tidak terpengaruh oleh Sing Hei. Mu Bai mulai tertarik padanya tapi Sing Hei tidak membalas perasaan itu. Mu Bai tidak tahan tetapi merasa ditolak. Ini adalah wanita pertama yang bisa membangkitkan minatnya tapi tentu saja, Sing Hei lebih berkarakter daripada Mu Bai, dia bahkan tidak menganggapnya sebagai seorang pria yang layak diperhatikan. Pikiran itu membuat Mu Bai tertawa. Dia sangat geli. Jadi, semua yang terjadi tadi malam dilakukan dengan sengaja. Tanyanya tiba-tiba. Sing Hei melihat lurus ke depan dan mengangkat bahu itu benar. Mu Bai tidak menyebutkan hal apa itu, tapi Sing Hei mengakuinya dengan bebas. Tapi kenapa? Sejak Sing Hei tidak peduli padanya, tidak ada alasan baginya untuk peduli dengan siapa Mu Bai menikah. Jika itu masalahnya, mengapa membawa Mu Bai memutus pertunangannya? Bagaimanapun, argumen Tian Xin tentang Sing Hei yang ingin kembali bersamanya adalah tidak benar. Jadi, kenapa? Tian Xin tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibu tiri putraku, Sing Hei tiba-tiba keluar dengan kebenaran. Mu Bai tersenyum lebih keras. Yah, aku harus menghargai kejujuranmu. Tapi, jika dia tidak memenuhi syarat, lalu siapa? Pada akhirnya, aku harus menikah lagi. Sejujurnya, tidak seorang pun. Dengan kata lain, kau pikir tidak ada yang cukup baik untuk menjadi istriku. Bab 178. Ke rumah tua keluarga. Sing Hei menjawab tanpa ragu, jika kau memberiku kembali anakku, siapapun cukup baik.
Tentu saja, siapapun kecuali dirinya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Mengusir semua wanita yang mendekatiku. Mubai bertanya dengan penuh minat. Nadanya sepertinya menunjukkan bahwa dia mendorong Sing Hei untuk melakukannya. Bibir Sing Hei melengkung menjadi sedikit tersenyum. Aku tidak tertarik dengan hidupmu, aku hanya ingin anakku. Tapi dia anakku juga dan ditakdirkan untuk tinggal di dalam keluarga Si. Aku sudah memberitahumu aku akan menemukan cara untuk mengeluarkannya. Ada satu cara yang cukup sederhana, Mubai memiringkan kepalanya untuk memandangnya dan berkata, kembalilah bersamaku. Sing Hei berkedip sedikit, tetapi tidak ada perubahan ekspresi yang jelas di wajahnya. Mubai menunggu dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan untuk tanggapannya. Dia akhirnya berkata, kau benar-benar memiliki imajinasi yang jelas. Sing Hei tidak akan kembali bersama Mubai dan dia akan mengklaim kembali putranya melalui usahanya sendiri. Itu sebabnya dia pergi ke rumah tua keluarga Si. Sing Hei bersedia mencoba apapun untuk mengeluarkan Lin Lin. Jika itu benar-benar mustahil, Sing Hei harus menemukan cara untuk mengurangi kemungkinan Si Lin mengalami bahaya. Tentu saja, fokusnya masih akan membuatnya keluar dari keluarga Si. Bahkan, sudah ada ide yang muncul di benaknya itu harus melalui Nenek Mubai. Kakek Mubai, Si Gang pernah menjadi tokoh politik terkemuka di Huaxia. Bahkan setelah dia pensiun, dia mempertahankan pemerintahannya. Tidak ada yang berani menentangnya di keluarga Si. Itu karena dia, bahwa keluarga Si bisa menjadi kekuatan raksasa pada hari itu. Jika Si Gang setuju untuk membiarkan Sing Hei sementara memiliki hak asuh Si Lin, yang lainnya tidak akan punya pilihan selain setuju. Tentu saja, Si Gang tidak mau mendengarkan permintaannya. Hanya ada satu orang di seluruh keluarga Si yang akan dia dengarkan. Itu adalah istrinya, Nenek Mubai. Sing Hei tidak tahu banyak tentang hierarki keluarga Si, tapi satu hal yang dia yakin. Hanya ada satu orang yang bisa membujuk dan melarang kakek Mubai, orang itu adalah istri pertamanya. Dia disebut sebagai istri pertamanya karena mereka telah bercerai beberapa tahun yang lalu. Namun, mereka tetap berada di bawah atap yang sama. Sebenarnya, Si Gang telah memperlakukan dan mencintainya seperti dia masih istrinya. Mengapa mereka bercerai pada awalnya, Sing Hei juga tidak tahu apa-apa, tapi dia tidak berniat mencari tahu. Dia hanya perlu meyakinkannya. Mereka akhirnya mencapai rumah tua keluarga Si. Rumah itu terletak di Bukit Kemakmuran dan terkenal di Kota Tobago. Seperti nama yang disarankan, Prosperity Hill adalah rumah bagi orang kaya dan terkenal. Yang terkaya di antara mereka semua adalah milik keluarga Si. Rumah keluarga Si juga yang terbesar di sana. Sing Hei baru saja di sini sekali dan dia masih ingat betapa kewalahan dia saat itu. Namun, untuk kunjungannya yang kedua, dia tidak merasakan apa-apa. Tempat itu baginya tempat biasa seperti yang lainnya. Mubai membawanya ke ruang tamu yang luas dan mewah. Seorang pelayan muncul dan menyapa mereka dengan hormat, apakah tuan muda di sini untuk bertemu tuan tua? Dia sedang berlatih kaligrafi dengan tuan muda kecil di ruang belajar. Sudah berapa lama? Mubai bertanya. Setengah jam. Si Gang akan menghabiskan satu jam setiap hari untuk berlatih kaligrafinya. Tidak ada yang mengganggunya selama periode ini. Dengan kata lain, Sing Hei dan dia harus menunggu setengah jam. Ketika kakek mempraktikkan kaligrafinya, dia tidak suka diganggu. Aku harap kau tidak keberatan menunggu setengah jam, kata Mubai kepada Sing Hei. Bab 179. Kami di sini untuk melihat Lin Lin. Aku tidak keberatan, Sing Hei mengangguk, setengah jam bukan apa-apa. Lagi pula alasan dia ada di sana hari itu bukan hanya untuk bertemu putranya tetapi juga kakek buyutnya. Di mana nyonya besar Anda? Mubai tiba-tiba bertanya pada yang pelayan utama. Dia ada di kebun belakang, apakah tuan muda ingin bertemu dengannya? Tidak apa-apa, aku tidak ingin mengganggunya. Saat Mubai selesai, seorang wanita masuk ke dalam ruangan dan berkata, kau tidak akan mengganggunya, dia baru saja berbicara denganku tentangmu kemarin. Aku yakin dia akan senang melihatmu. Mubai dan Sing Hei menoleh ke sumber suara.
Seorang wanita berusia sekitar 28 tahun dengan pakaian yang sempurna, dia tidak memiliki rambut yang tidak pada tempatnya di mata mereka. Singhei mengenali wanita itu. Dia adalah cucu adopsi Nyonya Si. Namanya Yun Ruobing, satu, dan seperti namanya dia adalah orang yang sangat dingin. Itu adalah semacam buku-buku yang kaku, menghalangi orang lain dari segala bentuk kontak manusia. Dia bahkan tidak memiliki sopan santun untuk menyembunyikan sikap acuh tak acuhnya terhadap Singhei. Dia tidak pernah sekalipun menatap matanya. Seolah-olah Singhei adalah mubai baginya, tidak layak untuk perhatiannya. Mau aku menemanimu ke kebun belakang? Ruobing maju dan bertanya kepada mubai sambil mengangkat bahu. Ruobing beberapa bulan lebih tua dari mubai, mereka memiliki hubungan yang mirip dengan saudara kandung tetapi mereka tidak pernah dekat. Mubai selalu memperlakukannya dengan sopan layaknya untuk kerabat jauh. Terima kasih, tapi aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kakekku. Apa itu? Ruobing bertanya sambil melirik ke Singhei mata samping, sesuatu yang bisa dilakukan terhadap Si Lin. Ya, jawab Mubai singkat, jelas tidak tertarik untuk mengetahui detailnya. Ruobing mengangguk dan pergi tanpa bertanya apa-apa lagi. Dia melewati ruang tamu dan langsung menuju ke kebun belakang. Singhei melirik Ruobing yang mundur dan bertanya pada Mubai hanya untuk membuat percakapan, aku sepertinya ingat dia juga mempelajari ilmu komputer. Mubai mengira dia sangat tertarik dengan latar belakang Ruobing sehingga dia menjelaskan dengan penuh semangat, kau benar. Tapi bidangnya berbeda dengan milikmu, miliknya adalah ilmu komputer medis. Ini berarti bahwa dia setidaknya cukup akrab dengan obat-obatan. Memang, saat ini, dia adalah dokter pribadi dan orang kepercayaan nenekku. Singhei mengangguk tanpa komentar lebih lanjut. Mungkin seseorang memberitahu kakek Mubai tentang kedatangan mereka karena dia tiba di ruang tamu sebelum 30 menit yang ditentukan. Namun, dia datang sendiri. Dia duduk di sofa dan wajahnya tanpa ekspresi. Bahkan menghadap Mubai, sepertinya dia adalah bos dan Mubai adalah bawahannya. Yah, lanjutkan saja. Kenapa kalian berdua di sini? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh tanpa mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Mubai menjawab dengan jujur, aku membawa Singhei ke sini untuk menemui Lin Lin dan kemudian membawanya kembali ke rumah. Kakek Si akhirnya mengangkat tatapannya untuk menatapnya. Ada pengalaman seumur hidup di dalam matanya. Dia mempelajarinya dengan tajam dan berkomentar, kudengar kamu memutuskan pertunanganmu dengan gadis dari keluarga Chu tadi hari ini untuk wanita ini. Mubai tersenyum sedikit, berita pasti cepat tersebar. Apakah itu benar-benar karena dia? Kakek Si bertanya dengan nada acuh tak acuh, sulit untuk mengukur pikirannya. Aku hanya tidak ingin menikahi wanita yang pernah berkomplot melawan perkawinanku sendiri. Keluarga Chu dan kami keluarga Si memiliki sejarah panjang bersama. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Aku lebih suka menghadapi segala macam konsekuensi daripada mengkhianati diriku sendiri untuk memenuhi keinginan mereka, jawab Mubai dengan nada yang sama acuh tak acuh. Mungkin, hanya Mubai yang bisa berbicara dengan kakek Si dengan cara ini. Jawabannya memuaskan kakek Si. Mubai benar. Tidak ada alasan bagi seorang Si untuk menurunkan dirinya demi memenuhi impian harapan yang lain. Bab 180. Tidak bisa melewatinya. Jadi kau benar-benar mulai jatuh cinta pada wanita ini. Kakek Si masih pintar dalam pikirannya. Mubai yang tiba-tiba berhenti dan bukan hanya dirinya sendiri, kemungkinan besar itu juga terjadi pada Singhei. Kenyataan bahwa dia bersedia menentang ibunya untuk menjauhi keluarga Chu demi seorang wanita berarti bahwa pada tingkat tertentu cucu laki-lakinya peduli pada wanita ini. Namun, ada banyak cara untuk menghentikan pertunangan. Tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu yang begitu tidak berperasaan. Mubai tidak mengakui atau menolaknya. Namun, jelas bahwa itu adalah diam yang diterima. Kakek Si mengejar dengan sedikit senyuman, jadi apakah kalian berdua berencana untuk menikah lagi? Kali ini Mubai menjawab, itu ada dalam pikiranku. Bukan milikku, kata Singhei tiba-tiba. Nada suaranya renyah dan tegas.
Singhe sama sekali tidak terkejut Mubai memiliki rencana untuk menikah lagi dengannya. Karena Singhe tidak peduli apa rencananya. Kakek Si tertawa kali ini dengan nada kesopanan. Kau khawatir keluarga Si belum bersedia menyambutmu kembali. Aku jamin itu bukan bagian dari kekhawatiranku. Karena aku tidak punya niat untuk kembali. Yang satu ini pasti memiliki tulang belakang yang cukup untuknya, kata kakek Si mengejek. Singhe tidak mau menyia-nyiakan waktu pada kesempatan ini sehingga dia memotong percakapan tepat untuk permohonan. Tuan, alasanku di sini hari ini, selain untuk melihat anakku, adalah untuk bertemu denganmu. Aku ingin memiliki hak asuhnya untuk beberapa tahun, aku harap kau akan menyetujui permintaanku. Mubai merasa sakit kepala. Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membicarakan ini sebelum kakekku? Kakeknya tidak semudah mereka. Benar saja, wajah Si Gang berkerut. Apa katamu? Kakek, dia berbicara di luar batas karena dia terlalu peduli terhadap putranya. Kau jangan ikut campur dan jangan membelanya. Berani-beraninya dia membuat permintaan seperti itu. Aku, Si Gang hanya memiliki satu cucu yang hebat, dari mana dia menemukan keberanian untuk mengeluarkan permintaan seperti itu. Siapa yang memberitahunya bahwa dia bisa mengambil anak itu jauh dari keluarga Si? Kakek Si meraung marah, tatapannya cukup tajam untuk memotong batu. Ya, kata Mubai tanpa berpikir. Kakeknya menatapnya dengan terkejut, bahkan Singhe sedikit terkejut. Mubai menahan tatapan kakeknya tanpa rasa takut dan melanjutkan, kakek, ada alasan di balik perceraian kami bertahun-tahun yang lalu. Dia ditipu untuk membuat perceraian, kesalahan itu tidak ada pada dia. Maka itu salahnya sendiri karena begitu bodoh untuk membiarkan dirinya ditipu. Itu karena dia menderita amnesia dan tidak mendapat bantuan dari keluarga Si. Dia terpojok dan kehilangan pijakannya untuk sementara. Itu adalah tanda kelemahannya. Aku, keluarga Si tidak akan pernah menyambut orang lemah atau membiarkan anak-anak kita dibesarkan oleh satu kebodohan. Kakek, kau tidak bisa menggunakan standarmu untuk mengukurnya. Kakeknya mengejek dan mengumumkan dengan anggun, di keluarga ini aku adalah standar. Itulah mengapa Singhe ada di sini hari ini untuk meminta izinmu. Jawabanku tidak. Kakek Si berkata dengan akhir, tidak menunjukkan simpati terhadap perasaan wanita yang rapuh. Untungnya, tidak ada yang rapuh pada Singhe. Bahkan dihadapkan dengan kehadiran mengesankan kakek Si dan tatanan lisan, dia benar-benar merasa nyaman. Kau mendengar kakekku, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Mubai memiringkan kepalanya untuk melihat Singhe. Singhe menatapnya dan bertanya, apakah ini berarti kau setuju untuk membiarkanku merawat Lin Lin selama beberapa tahun? Asteris, apa yang salah dengan penekanannya? Tidak bisakah Singhe mengatakan ini adalah caranya membantunya mengemukakan argumennya? Tentu saja, kakek Si tidak setuju untuk mewariskan cucunya pada mereka. Kakek Si hanya tidak ingin dia berdiri sendirian di garis api kakeknya. Bab 181. Menikahlah denganku. Singhe memperhatikan sikap diamnya dan bertanya dengan alis terangkat, apa yang salah? Apakah aku salah paham dengan apa yang kau maksudkan? Baik, aku memang menyebutkan sesuatu maka berdampak seperti itu. Tapi menyalip itu hanya untuk membantu kau memenangkan argumen, aku tidak benar-benar serius. Kakeknya juga menginterogasinya, kau benar-benar setuju dia mengambil anak itu? Dia melakukannya, kau mendengarnya, kan? Singhe menimpali, memanfaatkan keheningan Mubai. Si Gang melotot padanya, jangan bicara jika kau tidak diminta. Aku hanya tertarik dengan jawabannya. Bukankah dia sudah menjawabmu? Tidak ada cara lain untuk menafsirkan apa yang dia katakan. Singhe menjawab dengan berbelit-belit. Mubai kehabisan kata-kata. Sepanjang dia akan pergi untuk berbasa-basi kata-kataku. Bukankah ini terlalu berlebihan? Yah, katakan padaku. Apakah kau setuju atau tidak? Kakek Si menatap tak bergeming memusatkan perhatian pada Mubai. Seolah-olah Mubai mengangguk, dia akan mengakuinya sebagai cucunya. Singhe juga menatapnya dengan sepasang mata bersinar. Asteris. Jadi, ini adalah bagaimana rasanya terjebak di antara batu dan tempat yang keras.
Tetapi bagaimana bisa akhirnya seperti ini? Apa yang aku lakukan salah? Aku bertanya padamu, apa kau setuju atau tidak? Kakek Si mengulang dengan penekanan tambahan. Aku, Ubai membuka mulutnya untuk berkata tetapi sebelum dia melanjutkan, dia menarik Sing He dan berkata, kakek, aku pikir kita akan pergi melihat Lin Lin dulu, tidak baik untuk membiarkan seorang anak menunggu. Kami akan melanjutkan percakapan ini kemudian. Di bawah tatapan leluhur kakek Si, dia menyeret Sing He keluar dari ruang tamu dengan tergesa-gesa. Dia berhenti dan merintih tak berdaya ketika mereka berbelok ke koridor, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyebutkan hak asuh anak di depan kakek? Aku tidak berjanji, aku tidak akan melakukannya. Sing He berjuang keluar dari genggamannya dan pada saat itu, Ubai merasa kecewa secara misterius. Dia menarik kembali tangan yang masih terasa hangat dari panas tubuh Sing He dan berkata, tetapi melakukan hal itu akan membuatnya marah. Aku tidak berpikir kau dapat menangani konsekuensinya. Apa hal terburuk yang dapat terjadi? Apakah aku sudah dibunuh? Kata Sing He sambil mengangkat bahu. Ubai terkekeh, tentu saja, dia tidak akan pergi sejauh itu, tapi kemungkinan besar dia akan melarangmu melihat Lin Lin. Melarangku untuk membawanya pergi, melarangku untuk melihatnya, sungguh apa bedanya? Sing He menghela nafas dengan bingung, menurunkan matanya karena kesusahan. Dia akan segera mati, jika dia tidak bisa mengubah nasib putranya sebelum itu, melihat Lin Lin atau tidak, tidak ada bedanya. Apa yang diinginkannya bukan untuk melihat Lin Lin tetapi untuk mengubah nasibnya. Ubai merasakan kesedihan di wajah Sing He, tetapi dia tidak tahu mengapa. Ubai bertanya dengan nada lembut, kau sangat amat ingin mengambil hak asuh anak itu. Ya, jawab Sing He tanpa ragu-ragu. Ubai memandangnya dengan serius untuk satu atau dua detak jantung dan dia mengajukan pertanyaan lain, kau menyebutkan bahwa kau bersedia melakukan apa saja untuk tujuan ini. Apakah itu masih benar? Sing He mengangkat matanya untuk menatapnya, apa yang ada dalam pikiranmu? Menikahlah denganku, Ubai berkata tak terduga, menikahlah denganku lagi dan anak itu akan menjadi milikmu, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan sesuatu untuk menentangnya. Bukankah kau mengatakan kau bersedia melakukan apapun untuk Lin Lin? Apakah ini pengecualian? Aku bersedia melakukan apa saja dan menjanjikan apapun selama hal itu bukan mengenai pernikahan, jawab Sing He dengan nada yang penuh dengan akhir. Kenapa tidak? Ubai mengerutkan kening, hatinya aneh gelisah karena kau tidak mencintaiku. Tidak, bukan itu. Aku menikahimu sekali tanpa mencintaimu dan aku pasti bisa melakukannya lagi. Alasannya adalah karena niatku berubah dari mengklaim Lin Lin untuk sementara waktu membawanya pergi dari jebakan maut ini. Bahkan jika aku menikah denganmu, aku masih akan segera mati dan setelah kematianku, kau akhirnya akan menikahi wanita lain. Menurut ramalan mimpiku, Lin Lin masih akan diabaikan dan melarikan diri dari rumah. Bab 182. Apakah dia ditahan? Struktur kekuasaan dalam keluarga kaya dan berkuasa serta modern tidak berbeda dengan struktur istri-istri kekaisaran. Setiap orang merawat aspirasi dan tujuan mereka sendiri, saling merencanakan satu sama lain. Itu adalah keyakinan Sing He bahwa tidak peduli siapapun Ubai akhirnya menikah, wanita tersebut tidak akan mencintai Lin Lin dari lubuk hatinya. Dia akan mengucilkannya atau, lebih buruk lagi, mencelakakannya. Bagaimanapun, Lin Lin adalah putra sulung Ubai jadi dia memiliki klaim terkuat untuk si Empire, sehingga Lin Lin harus disingkirkan agar anak perempuan lain itu naik ke puncak. Oleh karena itu, setelah Ubai menikah lagi, situasi Lin Lin akan berbahaya dan genting. Dengan demikian, dia harus membawanya menjauh dari lingkungan ini untuk membantunya menghindari semua perebutan kekuasaan ini dan agar dia menjadi mandiri dan kuat. Namun, Sing He tidak bisa mengungkapkan semua ini pada Ubai. Jika mereka tahu dia sekarat dan sengaja menyembunyikan fakta itu dari mereka, pasti mereka tidak akan membiarkannya membawa Lin Lin pergi. Bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Lin tumbuh sendirian di dunia luar yang berbahaya tanpa dukungan keluarga Si? Sing He menelan keluhannya, karena dia tahu dia tidak bisa bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri.
Singhe memandang Mubai dengan tekad segar. Jika aku ingat dengan benar, ada aturan dalam keluarga Si bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkan kondisi fisik nenek Si akan diberikan keinginan yang dia inginkan. Benarkah itu? Mubai menyipitkan matanya pada Singhe. Kau ingin coba menangani tugas ini? Pastinya. Singhe mengangguk, matanya bersinar dengan percaya diri. Ada senyuman di mata Mubai ketika dia menjawab, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi bisakah kau benar-benar mewujudkannya? Dia membutuhkan anggota tubuh manusia yang sempurna, penelitian medis saat ini bahkan belum bisa mendekati keasliannya. Singhe menjawab dengan senyum kemenangan, jika kau tidak mencoba, kau tidak akan pernah tahu. Jadi, kau yakin ini akan menjadi kemenangan lain untukmu? Sejujurnya, sulit untuk mengatakannya sekarang tapi aku memiliki kepercayaan diri, mata Singhe praktis bersinar ketika dia mengatakan ini. Itu adalah cahaya yang bersinar dari dalam diri Singhe, aura kepercayaan diri yang memesona. Inilah yang paling disukai Mubai tentang Singhe. Setiap kali Mubai melihatnya dengan cara ini, hatinya akan berguncang, seolah-olah disapu oleh hujan musim semi. Pada saat itu, daya tariknya paling berat. Desakan untuk menahan dan membelenggu Singhe, untuk membuat Singhe bangkit di dalam diri Mubai. Tapi Mubai tahu dia tidak bisa. Kebebasan adalah bagian dari keindahan Singhe. Seperti Phoenix yang dilahirkan kembali, dia membutuhkan langit terbuka untuk melebarkan sayapnya untuk memperpanjang kejayaannya. Mubai menekan perasaan batinnya dan menatapnya dengan tatapan terbakar, menjanjikan, baiklah, karena kau sangat percaya diri, maju dan coba. Jika kau bisa mencapai ini, aku akan memberikanmu keinginan yang kau inginkan, begitupun seluruh keluarga Si. Pada saat itu, Mubai tidak lagi peduli tentang pertarungan hak asuh. Karena dia tidak hanya menginginkan anak tetapi juga ibunya. Jadi, bagaimana jika Mubai memberikan anaknya? Pada akhirnya, Lin Lin akan kembali kepadanya karena Mubai bertujuan untuk menjadikan Singhe sebagai miliknya juga. Sungguh, Singhe berkata dengan kegembiraan yang jelas. Apakah aku akan berbohong kepada seseorang yang sama pentingnya denganmu? Jawab Mubai dengan senyum ringan. Ada godaan dalam kata-katanya, tapi itu terbang di atas kepala Singhe karena dia terlalu senang berfokus pada kenyataan bahwa Mubai telah menyetujui permintaannya, meskipun dengan syarat. Sepertinya situasi nenek Si memang masalah terbesar yang dihadapi keluarga Si. Kata-katamu saja tidak ada artinya bagiku, aku perlu kakekmu untuk bersumpah juga, Singhe berkata dengan hati-hati. Di telinga Mubai, direndam dalam kabut tergila-gila, dia terdengar seperti anak kecil yang meminta orang dewasa untuk janji penuh cinta. Dia menekan keinginan untuk menyisir rambutnya dan merespon dengan senyum lebar, kau tidak perlu khawatir tentang itu karena kakek sangat peduli tentang nenek. Kakek akan melakukan apa saja untuknya. Bahkan, jika kau masih khawatir, mengapa kita tidak pergi mengkonfirmasi dengannya sekarang? Mubai kemudian menariknya kembali untuk bertemu kakek Si. Setelah mendengarkan tawaran Singhe, kakek Si terkejut dan curiga, kau yakin bisa menyelesaikan ini? Aku 70-80% yakin bahwa itu akan sukses, jawab Singhe jujur tetapi diartikan ke dalam kelancangan ketika mencapai telinga kakek Si. Kakek Si memelototinya dan menanggapi dengan sinis, gadis muda, mungkin aku harus mengingatkanmu bahwa berbicara itu murah. Bab 183. Sedikit peluang untuk berhasil. Lalu aku akan membuktikannya dengan pekerjaanku, jawab Singhe percaya diri. Kakek Si menyipitkan tatapan tajamnya. Dia memiliki bakat untuk membaca orang. Dia bisa tahu Singhe tidak menggertak tapi dia masih tidak percaya bahwa Singhe bisa menyelesaikan misi. Selama bertahun-tahun, keluarga Si telah menghabiskan sejumlah uang yang tak terhitung untuk menghasilkan teknologi ini tetapi gagal, keanehan tidak ada dalam pertolongan Singhe. Kakek, mengapa tidak membiarkannya mencoba karena kita tidak akan kehilangan apa-apa, Mubai berucap di sampingnya, selanjutnya aku percaya padanya. Kau percaya padanya? Kakeknya tercengang. Tidak ada keraguan dalam jawaban Mubai pasti. Mubai tidak berbohong untuk menenangkan kakeknya. Untuk beberapa alasan, dia percaya pada Singhe tanpa syarat.
Karena dia memiliki kepercayaan pada ucapan cucunya, kakek Si memutuskan untuk memberi Sing Hei kesempatan. Dia mengumumkan, "Baik, kau bisa mencobanya, jika kau bisa mengelola ini, aku akan menghormati keinginanmu, tetapi jika kau gagal, kau harus dengan sukarela berpisah dengan Lin Lin. Kalau begitu, sudah beres. Kau pegang kata-kataku." Sing Hei menerima tantangan itu dengan penuh percaya diri. Dia memenangkan kuda atau kehilangan keberanian pelana yang mengesankan semua orang yang hadir. Kakek Si untuk beberapa alasan mulai menantikan kesuksesannya. Jika wanita itu berhasil, Mu Bai akan menikah lagi dengan Sing Hei masuk ke dalam keluarga Si, dengan cara itu Lin Lin dan Sing Hei akan tinggal. Mu Bai menyimpan rencana yang sama, dia ingin menjaga putra dan ibu putranya. Tentu saja, Sing Hei tidak mengerti niat mereka. Namun, dia hanya akan mengabaikannya bahkan jika dia sudah tahu. Mereka tidak bisa memaksanya menikah lagi jika Sing Hei menolak. Berita bahwa Sing Hei akan membuat anggota tubuh palsu untuk nyonya besar tua Si segera mencapai telinganya. "Apa katamu?" Ruo Bing menatap pelayan itu dengan kebingungan. Sia Sing Hei ini mengatakan dia dapat membuat hal yang dibutuhkan nyonya besar tua. Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, itulah yang dikatakan Nona Sia. Tuan besar tua telah setuju untuk memberinya kesempatan dan begitu juga tuan muda." Ruo Bing terkekeh keras. Dia pikir siapa dirinya ini. Tantangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nona Sia juga menyebutkan dia bisa menghasilkan hasilnya dalam waktu kurang dari sebulan, pelayan itu menambahkan. Kali ini senyum Ruo Bing membeku di wajahnya dan dia menatap pelayan itu dengan kaget. Bahkan nyonya besar tua Si yang duduk di samping mereka melukis mengangkat matanya dan berkomentar, "Gadis ini memiliki kepercayaan diri seperti itu." Nada suaranya halus tanpa emosi yang jelas. "Dia tampaknya memiliki jaminan diri yang luar biasa," pelayan itu menjawab dengan hormat. "Nyonya besar tua, aku yakin Sia Sing Hei ini hanya menggertak. Dia tidak tahu air yang dia telah masuki. Tidak tersedianya teknologi di samping, membuat anggota tubuh buatan yang sempurna dalam waktu kurang dari sebulan adalah mustahil." Nada suaranya penuh ketidakpercayaan dan sikap merendahkan terhadap Sing Hei. Bukan karena dia tidak ingin mempercayai Sing Hei, tetapi selama beberapa dekade terakhir, keluarga Si telah dibakar melalui banyak sumber daya untuk menciptakan anggota tubuh buatan manusia yang sempurna, tetapi usaha mereka semua tidak berhasil. Semua yang seharusnya ahli telah jatuh ke pinggir jalan. Karena itu, bagaimana mungkin Sing Hei, seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, mencapai prestasi luar biasa ini? Lebih jauh lagi, menciptakan teknologi ini membutuhkan pengetahuan komputer dan pemrograman yang mendalam dan esoterik. Tak perlu dikatakan lagi, nyonya besar tua Si juga tidak banyak berharap. Namun, keinginannya untuk mendapatkan kembali dirinya yang sempurna tidak terkikis oleh waktu, yang ada perjalanan waktu hanya membuat keinginannya semakin kuat. Ini adalah keinginan terbesar dalam hatinya. Jika harapan ini tidak bisa dipenuhi sebelum kematiannya, dia mungkin akan kehilangan kematian yang damai. Dia melirik lengan kanannya yang hilang dan matanya bersinar kesal. Ini adalah bagian terburuk dari tubuhnya, rasa sakit terbesar di hatinya. Bab 184. Maaf karena terlambat. Nenek Si akan hidup selalu dalam penyiksaan jika bekas luka fisiknya tidak bisa disembuhkan. Karena itu, dia tidak akan melepaskan harapan apapun, sekecil apapun itu. Nyonya besar tua Si memerintah dengan tegas, biarkan dia mencoba. Jika dia berhasil melakukan ini, katakan padanya dia dapat menyebutkan nama apapun dan, jika itu dalam kemampuanku, aku akan dengan senang hati memberikannya. Jantung Ruo Bing berdetak kencang. Gelisah meresahkan hatinya saat munculnya ancaman baru. Namun, Ruo Bing cepat tenang. Sia Sing Hei tidak mungkin melakukannya. Ini konyol untuk berpikir bahwa wanita ini entah dari mana dapat mengancam posisiku. Dia bersumpah dia akan melihat Sing Hei gagal. Jawaban nyonya besar tua Si tiba di ruang tamu dengan cepat. Itu seperti yang diharapkan Sing Hei. Ibu rumah tangga itu bersedia membiarkan dia mencoba dan berjanji, jika Sing Hei ingin berhasil, dia akan lebih dari bersedia untuk menghormati keinginan Sing Hei.
Kakek Si menunjuk Sing He dengan tatapan tajamnya. Ada ancaman tersembunyi dalam kata-katanya, sekarang karena kau sudah memberi harapan, kau sebaiknya tidak mengecewakan kami atau kau tidak akan pernah melihat putramu lagi selama kau hidup. Pada kenyataannya, jangan berpikir kau bahkan akan bisa menunjukkan diri di sekitar kota Tobaku lagi. Alih-alih khawatir, Sing He merasa lega menyadari betapa kakek Si merawat mantan istrinya. Pengamatan ini mengatakan kepada Sing He bahwa mereka tidak akan kembali pada janji mereka. Sing He menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menjanjikan sesuatu yang aku tidak percaya diri untuk menyelesaikannya. Kau sebaiknya tidak. Sekarang, bisakah aku melihat putraku? Aku ingin bertemu dengannya sebelum aku mulai bekerja. Kakek Si berdehem, tetapi dia masih memerintahkan pelayan untuk membawa Lin Lin. Sing He memegang ekspresi yang masih seperti permukaan danau selama konfrontasinya dengan kakek Si, tapi dia mulai khawatir sebelum bertemu putranya. Penampilannya tidak dimanifestasikan secara fisik, tetapi Mu Bai bisa merasakan sarafnya. Dia memperhatikan napasnya menjadi lebih cepat dari biasanya. Mu Bai menatapnya dalam-dalam, hatinya hampa emosi. Bahkan ada kecemburuan di sana. Mu Bai cemburu perhatian pada anaknya bisa diperoleh darinya, cinta yang Sing He miliki semata-mata hanya untuk Lin Lin. Dia tertawa dalam hati pada pikiran yang menggelikan itu. Namun, dia berjanji akan bekerja keras sehingga suatu hari dia juga akan layak mendapatkan perhatian dan cinta dari Yo Sing He. Si Lin segera dibawa ke ruang tamu. Anak kecil itu mengenakan kemeja berkancing dan celana pendek kotak-kotak. Sikapnya yang baik dan sopan santun, ditambah dengan pakaian, meminjamkannya penampilan seorang pangeran. Pangeran tertampan yang pernah ada. Anak laki-laki itu memiliki mata gelap dan terang Sing He serta hidung aqualine Mu Bai dan ketenangan sempurna, sebuah penggabungan kualitas terbaik orang tuanya. Dia adalah bocah paling cantik yang pernah dilihat Sing He. Lin Lin bisa memancing pemujaan keluar yang paling jauh dari orang asing apalagi ibunya sendiri. Saat Sing He menatapnya, dia menyadari bahwa dia bersedia menyerahkan seluruh hidupnya untuknya. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa Lin Lin sangat dihargai oleh seluruh anggota keluarga Si. Si Lin sangat berharga. Tidak heran reaksi pertama kakek Si ketika dia mengajukan permintaannya adalah kemarahan. Namun, Sing He tidak akan menyerah karena ini. Dia harus mengubah nasib Lin Lin. Sing He mengambil langkah tidak sadar ke arah putranya sementara Lin Lin menatapnya tanpa berkedip. Sosok kecilnya seperti milik Sing He, kaku karena gugup. Sing He berhenti di depannya, berlutut dan melihat ke matanya yang cantik. Kata-katanya penuh dengan rasa bersalah, Lin Lin, maafkan ibu karena sudah sangat terlambat.